Setelah mendapatkan kabar Dimas bersedia untuk melanjutkan proses pelamaran, dan tim pun tiba di lokasi sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan. Sesuai dengan skenario, Wiwit akan diajak oleh temannya untuk membeli kue karena ada salah satu petinggi di kantornya Wiwit sedang ulang tahun pada hari pelamaran. Dan pada saat mereka sedang dalam perjalanan, akan ada dari tim yang mengikuti kegiatan mereka berdua. Itu udah keluar tuh. Oh iya benar itu. Yang mau ngintil babu. Iya, yang warna abu-abu. Yang warna abu-abu. Yang warna abu-abu. Ya kan, ibu. Setelah kami tahu kalau Witin sudah berangkat, tim pun bergegas masuk dan berkumpul di satu titik untuk membahas treatment awal pelamaran. Kemudian tim pun langsung melakukan survei kantor untuk menentukan blocking dan sekaligus membicarakan treatment apa yang akan digunakan oleh Dimas. Kali ini ada perubahan treatment. Perubahannya adalah Dimas akan masuk ketika Wiwit merayakan ulang tahun dari salah satu temannya di kantor. Kita nunggu dulu di sini sampai ceweknya datang. Ceweknya datang, kita bikin, kan mereka mau surprise kan? Cuma surprise nggak terlalu penting sih buat kita. Surprise itu adalah cue kita sudah siap-siap. Iya. Bapak trik. Ya, kenapa? Nanti ngasih. Ini aku udah gak sama Pak ini, udah mikir kalau ngasih surprise Pak Imannya itu nanti di depan ini ya, depan kan ya? Di depan, di lobby depan aja ya, di depan resepsionis. Iya, resepsionis itu aja ya. Dimas, iya. Iya. Ya udah gitu aja ya Mbak ya. Ya. Kita ada di ruang meeting ya. Iya, oke. Iya, siap, makasih. Ya, iya, berarti sini aja. Udah, dia udah bisa. Udah oke. Standby sini aja, di atas semua. Di tengah ya. Setelah semua persiapan saya secukup, tidak lama kemudian saya dan tim mendapat kabar bahwa Wiwit sudah berada dekat dengan kantornya. Akhirnya kami pun bersiap di posisi masing-masing dan tidak lama kemudian eksekusi pun kita mulai. Makasih ya untuk semuanya. Mohon izin, aku kesini ngadain acara ini. Aku kesini ngadain acara ini mau ngelamar Wiwit. Maaf ya, aku udah bohongin kamu. Kemarin-kemarin aku juga bilang kerja atau apa gitu. Sebenarnya aku lagi nyiapin ini buat kamu. Maaf banget.
sengaja aku adain di sini biar semuanya nyaksiin kalau aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku mau serius sama kamu. Aku pengen hubungan kita tuh bukan sebatas yang kayak dulu-dulu lagi. Pengen lebih serius. Cinta banget sama kamu. Oke, hal yang paling membahagiakan adalah ketika kita mengetahui orang yang mencintai kita, mencintai kita dengan sepenuh hati. Bicara cinta hanya di belamar jawabannya. Cinta yang benar adalah cinta yang saling mendukung kamu dan pasangan kamu agar menjadi yang lebih baik. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silakan kirimkan biodata kamu dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy